Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan hotspot pribadi iPhone yang mati seperti yang ada di layar ini. Jadi ini tidak bisa kita aktifkan atau ditekan ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama silahkan pilih menu pengaturan, pilih seluler, kemudian pilih lagi jaringan data seluler. Silahkan kalian isi pada data seluler dan hotspot pribadi ini. Isi saja pada bagian APN dengan APN internet. Scroll ke bawah untuk hotspot pribadi, pilih juga internet. Ini artinya langsung berhasil ya, tidak perlu klik apa lagi. Langsung kita coba aktifkan, apakah sudah bisa? Dan ternyata sudah bisa kita tekan. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah kata sandi? Di sini di hotspot pribadi ini bisa diklik. Kemudian di kata sandi ini bisa kalian pilih kata sandi sesuai dengan keinginan. Oke. Kurang lebih cuma seperti itu tutorial bagaimana cara mengaktifkan hotspot pribadi iPhone yang mati. Semoga bermanfaat. Terima kasih.